Ya kalau nanyanya ke saya pribadi ya jelas nggak masuk akal dilihat dari kondisinya seperti ini. Ya kalau nanyanya ke saya pribadi ya jelas nggak masuk akal dilihat dari kondisinya seperti ini. Kecuali TKP-nya di jalan situ, mungkin Mel bisa bisa lihat dari sana. Tapi kalau dari sini dia pengen ngendap-ngendap di sini ya jelas ketahuan teman-teman, katanya ada 10 orang ya. Dia bilang kalau TKP-nya ngumpet di sini, si Mel mau nonton dari mana? Sedangkan akses jalan cuma dari sini satu, nggak mungkin dari sana. Katanya dia kan bawa motor juga kan. Nah, terus juga di satu sisi dia bilang pengen ngajak orang warung. Warungnya warung yang mana? Nah, ada kesaksian dari yang sama Kang Deddy Mulyadi itu, APRI itu, dia udah berani ngebuktiin kalau pas 2016 itu warung tuh kosong, paling ada di depan Diman. Di depan itu Diman, ya? Iya. Itu. Jadi menurut saya nih kesaksian Mel tuh bohong ya. Ya kalau diragukan itu sangat ragu sekali. Mungkin teman-teman media juga lihatlah kondisi di sini sok. Benar enggak? Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.